adik-adik di rumah, gimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Nah, hari ini Kak Okta akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kodok Bernyanyi atau Katak Bernyanyi. Jadi, sebelum Kak Okta lanjut bercerita, Kak Okta ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Apa sih itu kodok atau katak? Apa ya? Ada yang tahu? Kodok atau katak adalah hewan yang berkulit berwarna hijau. Jadi, kulitnya ini berwarna hijau. Kodok atau katak juga memiliki 4 kaki serta memiliki mata yang melotot. Nah, kodok atau katak suka apa? Ayo adik-adik di rumah ada yang tahu? Suka apa? Ayo. Benar, kodok atau katak suka melompat ke sana kemari. Dan kodok atau katak juga senang sekali bernyanyi atau mengeluarkan bunyi-bunyian seperti krok, krok, krok. Nah, seperti itu bunyinya. Jadi, adik-adik di rumah sudah tahu kan apa sih itu kodok? Tadi kan sudah dijelaskan ya, sekarang sudah mengerti hewan kodok itu seperti apa ya. Jadi, yang pertama tadi berkulit hijau, kulitnya berwarna hijau. Lalu dia memiliki 4 kaki, 2 di depan dan 2 di belakang. Juga memiliki mata yang melotot. Pastinya adik-adik yang di rumah sudah gak sabar ya nungguin Kak Okta bercerita. Ayo kita mulai. Halo adik-adik, kita mulai saja ya. Jadi di sini Kak Okta menggunakan sebuah boneka, tetapi di dalam boneka ini memiliki sebuah cerita tentang kodok atau katak bernyanyi. Kita mulai ya. Pada suatu pagi, ada 2 ekor kodok atau katak yang hendak bernyanyi di pinggir kolam. 2 ekor kodok atau katak tersebut bernama Miki dan Mini. Mini pun bertanya kepada Miki, "Miki, ayo kita bernyanyi." Lalu Miki pun menjawab, "Ayo-ayo saja, Mini. Tetapi kita akan bernyanyi apa ya?" Lalu Mini pun menjawab, "Bagaimana kalau kita bernyanyi tentang lagu Ada Kodok?" Nah, mereka berdua pun hendak bernyanyi lagu Ada Kodok. Siapa adik-adik di rumah yang sudah tahu lagu tentang Ada Kodok? Kalau belum tahu, coba dengarkan Kak Okta ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir kali, rekotok, rekotok mencari makan, rekotok, rekotok sepanjang hari, rekotok, rekotok. Nah, seperti itu lagunya. Ayo kita ulangi bersama ya. 1, 2, 3. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir kali, rekotok, rekotok mencari makan, rekotok, rekotok sepanjang hari, rekotok, rekotok. Hebat! Lalu Miki dan Mini bernyanyi riang gembira. Mereka tidak ingat bahwa mereka telah bernyanyi dari pagi hingga sore. Sore pun tiba. Tiba-tiba hujan turun
dan mereka tetap asik bernyanyi bersama. Saat mereka asik bernyanyi dan menari-nari di bawah rintik hujan, Miki pun bertanya kepada Mini. "Mini, ayo kita naik daun teratai di atas kolam itu." Lalu Mini pun menjawab, "Ayo Miki." Mereka berdua berdansa dan berpegangan tangan di atas daun teratai. Namun, ada seekor kodok lain yang mendengar nyanyian mereka dari seberang kolam. Kodok tersebut bernama Moni. Moni pun menghampiri Miki dan Mini. Lalu, Moni pun bertanya kepada mereka. "Hai teman-teman, apakah aku boleh bergabung dengan kalian? Aku mendengar kalian asik bernyanyi dan menari-nari. Jadi, aku ingin bergabung dengan kalian. Apakah aku boleh?" Lalu Miki dan Moni serentak menjawab, Ayo, bergabung bersama kami, bernyanyi dan menari bersama." Kemudian Moni pun ikut bergabung dan bernyanyi bersama mereka. Tanpa disadari, Moni pun teringat bahwa sekarang sedang musim corona. Lalu ia pun berkata kepada Miki dan Mini, "Teman-teman, apakah kalian tidak ingat bahwa sekarang lingkungan kita sedang terjadi wabah virus corona? Jadi, teman-teman, mengapa kita tidak memakai masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan? Apakah kalian berdua tidak takut terkena virus corona?" Lalu Miki dan Mini pun menjawab, Benar kata Moni, aku takut sekali Miki. Lalu bagaimana?" Lalu Miki pun menjawab, Tenang teman-teman, aku membawa masker dan membawa hand sanitizer. Ayo kita gunakan masker dan menyemprotkan hand sanitizer pada tangan kita." Lalu Moni dan Mini pun menjawab, "Ayo bagi kepada kami Miki." Mini pun berkata, "Yeay, akhirnya kita sudah memakai masker dan mencuci tangan atau menyemprotkan hand sanitizer pada tangan kita. Jadi, kita tidak perlu takut lagi pada virus corona." Moni pun menjawab, "Benar sekali, Mini. Terima kasih ya Miki telah memberikan aku dan juga Mini masker serta semprotan hand sanitizer." Dan Miki pun menjawab, "Oh ya, sama-sama teman. Lalu bagaimana kita akan bernyanyi kembali? Saat ini kita kan sedang mengenakan masker." Lalu Mini pun menjawab, "Bagaimana kalau kita membuka masker saja dan kita menjaga jarak saja agar kita tetap bisa bersenang-senang?" Lalu Miki dan Moni menjawab, Setuju. Kemudian mereka semua bernyanyi dengan gembira dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak mereka.
dan tetap mencuci tangan atau menyemprotkan hand sanitizer. Selesai. Nah, adik-adik di rumah jangan mau kalah ya dengan Miki, Mimi, dan Moni. Mereka walaupun sedang bergembira tetap menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi, adik-adik di rumah, saat keluar rumah, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, atau menyemprotkan hand sanitizer, lalu menjaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa ya, adik-adik di rumah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita dari Kak Okta? Tentunya sangat senang kan? Cukup sekian cerita dari Kak Okta. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.